Hadirin sekalian, SMP Panmudi Luhur, Angkatan 54, mempersembahkan drama musikal dengan judul Kisah Klasik di Sekolah. Sebuah kisah yang menceritakan tentang perjalanan mereka dari kelas 7, 8, dan 9. Nah hadirin, selamat menikmati. Inilah mereka. Tonight, I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Namaku Alex, tapi anak-anak memanggilku Pak Alex. Padahal aku belum punya keluarga, tapi kok dipanggil Bapak ya? Sudah sekian lama aku bekerja di sekolah ini. Aku selalu menikmati irama kerja di sini. Capek ya, namun bahagia bisa melihat anak-anak di sini yang giat belajar. Kenapa sih? Ayo. Oke,
Ya, setiap tahun aku menjadi saksi perjalanan anak-anak di sini, mulai dari mereka masuk kelas 7 sampai mereka keluar dari sekolah ini. Lucu, tegang, seru, kadang menyedihkan. Sama seperti film Hollywood dan Bollywood. Nah, tahun ini juga mulai masuk anak-anak baru. Pasti ada cerita baru nih. Tuh kan, mereka mulai saling berkenalan. Cie-cie. I got this feeling inside my bones. It goes electric wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket, got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it, moving so phenomenally. Come on, like the way we rock it, so don't stop. Juga ya bisa sekolah di PL, sekolah keren dan paling oke. Iya sih, tapi katanya di sini kakak kelasnya galak-galak loh, parah. Wah, kacau dong. Tadi aku melihat mereka mau kesini. Waduh, itu mereka datang. Ayo minggir, kita minggir. Minggir, kita nih. Paru lu, minggir. Apa lihat itu? Kiri yang di kanan, yang di atas, yang di bawah, yang lagi nangkring di pohon, mari kita bergoyang. Hey, goyang-goyang Bang Jali, semuanya ikut bernyanyi. Hey, laki yang perempuan, yang manula dan yang muda, yang lagi asik ngerumpi, mari kita bergoyang. Harus patuh sama peraturan kita-kita. Untuk anak-anak cowok, kalian gak boleh gantengnya melebihi kita-kita, oke? Okay? Betul! Siap, Kak. Untuk anak-anak cewek, kalian juga tidak boleh cantiknya melebihi kita. Iya, Cin. Iya, Kak. Nah, kalau semua perlu bantuan, tenang aja, kita siap jadi pengawal kalian. Sekolah di sini tenang aja dah. Kalian baik, kita juga baik. Kalian galak, ya kita takut. Oh iya, nanti kalau bikin acara PL Cup dan wisuda harus heboh. SMP PL itu paling ngetop ya acara itu. Perhatian kepada anak-anak kelas 7, harap berkumpul di ruang aula karena ada pengarahan dari kakak-kakak OSIS dan pengenalan ekskul.
Iya nih, ada apa nih? Serem. Tadi katanya ada pengumuman dari kakak OSIS tentang kegiatan di sekolah ini. Pasti kakak OSISnya ada yang cakep-cakep. Kenalan ah. Loh, kalian anggap kami apa? Cowok biasa. Lagian kita baru masuk SMP, gak boleh suka-sukaan ya. Iya kan, buat hiburan juga keles. Jadi suka padamu, tiap kali kau bermanja, gemetar rasa di dada. Ingin ku bisikkan cinta, tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Baris tertib, kakak-kakak OSIS siap memasuki ruang aula. ここにいる女の子たちに僕たちの歌を聴いてください。Jalan ke Cilandak beli sosis. Cakep. Jangan lupa membawa sawi. Cakep. Kenalin kami anak OSIS. Cakep. Anak paling keren sehaji Nawi. Iya. Hari ini kalian akan mendengarkan penjelasan tentang kegiatan ekskul di SMP ini. Dan kita akan memperkenalkan satu persatu pada kalian. Kalian boleh memilih salah satu ekskulnya. Kalau bingung, boleh tanya kita. Ada yang mau ditanyakan? Kalau bingung cari teman dekat, tanya siapa? Saya. Apa buat gua? Saya. Amin. Udah. Malu-maluin aja nih ah. Oke, kita kenalkan ekskul kita. Inilah mereka. Last year's all new.
breaking out my sixth string and playing from my heart. It's night, deja vu. Inilah dia, paduan suara. 'Cause it's another summer, that's how this chapter starts. Basket. Dan inilah futsal. Kami persembahkan Merpati Putih. Dan kami kenalkan Cheerleaders. Tepuk tangan untuk Cheerleaders dan masih banyak yang lainnya. Bulu tangkis, mini skor, fotografi, jurnalistik. Akustik. Teater, pramuka, kolindang, dan modern dance. Okay, what's my, we lie. So what,
Paling heboh dari geng tetangga. Kita ini kan anak-anak paling kompak, iya enggak? Tapi ngomong-ngomong, nama geng kita apa ya? Aku punya usul. Gimana kalau geng kita namanya Geng Haji Nawi? Itu Jalan Haji Nawi, bukan gang. Udah, namanya simpel aja. MKHDYB. Merah, kuning, hijau di langit yang biru. Woi, itu pelangi. Selama kita bener, kita gak usah takut. Geng kita walaupun kelihatan cantik-cantik, yang penting pinter-pinter, iya enggak? Yoi, pokoknya kegiatan kita kan gak pernah ganggu mereka noh. Mereka udah punya nama. Nama geng kita apa nih biar ditakutin adik kelas juga? Biar ditakutin, nama geng kita MDMK. Merokok dapat menyebabkan kematian. Keren! Kita sebagai cowok gak boleh kalah sama cewek-cewek. Geng kita mesti bikin aksi yang lain daripada yang lain. Yoi gak bro? Setuju lah bro. Di geng ini kita akan selalu ada kegiatan rutin. Seperti arisan, merias bunga, belanja, dan rajin ke salon. Kita jangan kalah sama perempuan. Tapi bro, seperti biasa, ayo kita mulai kegiatan olah pikir dan olah rasa. Kita main kartu. Hore! Jangan main judi, tapi main hati aja. Mulai dah anak-anak geng-gengan. Kalau ada begini, pasti ada yang ribut. Terus ngumpet-ngumpet main judi. Biasa anak-anak mulai gede. Janganlah kawan, aku punya cerita. Sudah-sudah, ngapain sih berantem? Gak ada gunanya. Mending kalian maaf-maafan. Sana-sana maaf-maafan.
setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati. Hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Tiffany's and bottles of bubbles, girls with tattoos who like getting in trouble, lashes and diamonds, ATM machines, buy myself all of my favorite things. Been through some bad shit, I should be a savage. Who would've thought it turned me to a savage? Rather be tied up with calls and not strings, write my own checks like I write what I sing. Yeah. Satu gini kan tambah keren. Lebih baik kalian bersaing dalam mengumpulkan ide dan dana. Kan sebentar lagi PL Cup. Hah? PL Cup? Hore! Kalau bicara PL Cup, saya melihat anak-anak PL begitu semangat. Mereka harus membuat cup yang lebih seru dan heboh dari tahun-tahun sebelumnya. Mulailah anak-anak sibuk, rapat cari ide, cari dana, dan cari bintang tamu. Dan kepanikan pun terjadi. Kore kara minna de mechakucha odotte sawagou sawagou. Hit banger. Hadirin dengan bangga, PL Cup mempersembahkan Jazz. Matamu melemahkanku saat pertama kali kulihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini. Matamu melemahkanku saat pertama kali ku lihatmu. Dan jujur, ku tak pernah merasa begini.
Oh mungkin inikah cinta pandangan yang pertama. Karena apa yang ku rasa ini tak biasa. Jika benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu kulai jatuh cinta. Benar ini cinta, mulai dari mana? Oh dari mana? Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta. Ku melihat, melihat ada bayangnya. Dari mata kau buatku jatuh, jatuh terus jatuh. Ya Tuhan, kasihan sekali panitia PL Cup. Acara sedang berlangsung, tiba-tiba hujan deras. Tuhan, kami hanya ingin bersuka cita. Kami hanya ingin bahagia. Tuhan, jika memang hujan ini adalah sebagai kabar gembira buat kami, kami terima dengan suka cita. Kami tidak marah, Tuhan. Karena hujan, angin, bulan, dan matahari adalah hadiah dari-Mu. Kami akan menunggu dengan sabar hujan ini. Karena kami hanya manusia penuh dosa, dan Kaulah Maha segalanya, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Lindungi kami dalam pelaksanaan PL Cup ini. Ya Tuhan, hujan berhenti. Sungguh keajaiban. Terima kasih ya Tuhan.
Dan kini kita sambut bintang tamu kita, Wi-Fi. Ups, maaf. High Five. Baik, sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah untuk bintang tamu kita, High Five. Kau yakin hati kau paham.
udah mau nonton kita, udah mau nonton kita di wisuda ini, udah mau lihat kita lulus semua. Kayak pura-pura jadi member gitu. Baik, sesaat lagi masih ada bintang tamu kita. Mereka adalah para penari-penari yang pernah lulus dalam Got Talent America. Dan tentu saja pernah menjadi penari latar untuk pertunjukan internasional. Mereka penari-penari yang handal. Inilah mereka. Prestasi mereka pernah menari di acara kejuaraan dunia. Beruntung sekali SMP Pangudi Luhur ini memiliki bintang tamu seperti mereka. Inilah dia, Cheers Boy! Boy and girl, don't try this at home. Very, very dangerous. Tepuk tangan kepada untuk Cheers Boy. Tes. Sepi. Biasanya setiap adegan disampaikan oleh Pak Alex. Pak Alexnya mana? Iya. Tadi aku dengar Pak Alex pergi dan sampai sekarang belum kembali. Wah, jangan-jangan Pak Alex tersesat. Ayo kita cari yuk. Pak Alex, Pak Alex.
Kalian nyari siapa? Open Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Udah dulu, capek. Ya sudah, saya sudah ada. Kalian mesti siap-siap belajar yang keras ya. Karena sebentar lagi kan kalian UN. Hah? UN? Oh no! Mereka pun mencapai kelas 9. Ya gini deh, kalau udah mau UN, mereka benar-benar panik. Belajar siang, malam, ada yang ikut bimbel, ada yang panggil guru ke rumah. Mereka benar-benar panik. Dindaga daudodo, dindaga daudo. Dindaga daudodo, dindaga daudo. Dindaga daudodo, dindaga daudo. Dindaga daudo. Anak-anakku sebangsa dan setanah air, kalian adalah air di padang pasir, cahaya di kegelapan malam. Beberapa saat lagi kalian akan menempuh perjalanan baru. Ujian ini adalah tiket untuk menaiki perahu yang lebih besar dengan gelombang dan badai yang lebih dahsyat. Perjuangan kalian selama 3 tahun ini akan terlihat pada saat ini. Kerjakan ujian ini dengan segenap jiwa, sepenuh hati. Jujurlah pada diri kalian. Jika kau takut kalah dalam ujian ini, jangan mengambil jalan pintas dengan mencontek. Jangan jadi pecundang atau pengecut. Baiklah, selamat mengerjakan ujian ini. Sekitarku, aku merasa.
over. Wildcats. Tell me what are we here for? To win. We know that we're the best team. Oh, boys, come on, boys, come on. The way we play tonight is what we leave behind. It all comes down to right now. It's up to us. So what are we gonna be? T-E-A-F-G. Gotta work it out, turn it on. This is the last time to get it right. This is the last chance to make it all night. We gotta show what we're all about. Work together. This is the last chance to make our mark. History will know who we are. This is the last game, so make it count. It's now or never. Selesai sudah tugas mereka. Mereka pun menikmati waktu kebebasannya. Mereka bersiap untuk pesta perpisahan. Let it go. Fate to turn the light on. Your life, little girl, is an empty page that men will want to write on. To write on. You are 16, going on 17. Baby, it's time to think. Better beware, be canny and careful. Baby, you're on the brink. You need someone older and wiser telling you what to do. I am 17, going on 18. I'll take care of you. Akhirnya mereka pun tiba untuk diwisuda. Mereka siap hari ini. Mereka akan menuju pada masa depan. Kami mengundang pada Bapak Guru yang selama ini membimbing mereka untuk naik ke atas panggung, memberikan selamat kepada anak-anaknya. Silakan Bapak Louis dan teman-temannya untuk naik ke atas. Sekali lagi kepada Pak Guru untuk naik ke atas. Selamat jalan anak-anak. Semoga kalian selalu dan terus menjadi anak yang berbakti. Tugas Bapak cukup sudah menemani kalian di sekolah. Sesaat lagi
akan hadir anak-anak baru seperti kalian. Bapak guru untuk maju ke depan semuanya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Pak Guru kita. Bapak guru silakan maju paling depan, Pak. Silakan, Pak. Tepuk tangan sekali lagi untuk mereka, dan mereka akan memberikan satu persembahan untuk kalian semua, sebuah kejutan. Inilah dia Bapak dan Ibu guru kita SMP Bangun di Luhur. Sudah biasa diriku ditinggalkan, walaupun tanpa say goodbye dari muridku tersayang. Menyedihkan, tapi tak kurasakan. Kupasrahkan semua pada Tuhan yang telah mengatur semua jalanmu dan juga masa depanmu. Dimanapun, kapanpun. Semuanya bernyanyi. Karena ku slow, sungguh slow, sangat slow. Ladies and gentlemen, Pak Louis. Memang hidup kita butuh cinta. Ku sangat peduli pada semua siswa. Karena hatiku selalu terpanggil, ku berikan ilmu agar kau bahagia. Bila nanti sudah ku dapatkan seseorang paling sempurna, pasti akan selalu ku jaga. Karena semuanya angkat tangannya. Karena ku slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, jodoh gak akan kemana. Karena ku slow, sangat slow, tetap slow. Santai, santai, ku yakin Tuhan beri. Ya, tepuk tangan untuk para guru masih tetap di atas panggung. Sebuah nasihat untuk kalian semuanya mohon direnungkan. Kami bangga, kami bahagia. Kalian telah menjalankan peran dengan begitu baik di sekolah ini. Hasil belajar kalian sangat memuaskan. Kalian telah menjaga nama baik SMP Pangudi Luhur ini dengan sempurna. Kalian semua dinyatakan lulus dengan hasil nilai yang baik. Baik, sekali lagi tepuk tangan untuk anak-anak kita yang telah lulus dan berhasil. Berkat bimbingan Bapak dan Ibu guru, masih tetap di atas panggung kita akan menari bersama sukacita pada malam hari ini. Terima kasih untuk para orang tua dan juga kita bersama-sama mensupport masa depan anak-anak Pangudi Luhur. Yeah. Oh. This car is automatic. It's systematic. Oh. It's hydromatic. Why it's greased lightning? Greased lightning. It's overhead and it's a
Tepuk tangan untuk anak-anak, guru, orang tua, dan sekolah tercinta. Kami berikan suaranya, inilah mereka, Angkatan 54. 1, 2, 3, 4. Mereka bersahabat walaupun mereka akan berpisah. Mereka menjadi teman dan sahabat sejati. 54. Ini adalah merupakan kisah klasik di sekolah mereka yang akan mereka bawa seumur hidup mereka. Sahabat, guru, teman-teman, semua menjadi bagian hidup mereka. Mari kita jadikan kisah ini menjadi kisah klasik di sekolah. Jabat tanganku mungkin untuk yang terakhir kali. Kita berbincang tentang memori di masa itu. Peluk tubuhku, usapkan juga air mataku. Kita terharu seakan tiada bertemu lagi. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari nanti. Sebuah kisah klasik untuk masa depan. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita banggakan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Ya, sebuah kata maaf untuk pertemanan di antara mereka. Selama 3 tahun mereka bersama, besok mereka berpisah, tapi persahabatan tidak pernah putus. Terima kasih guruku, terima kasih sekolahku, karena kau kami menjadi besar, karena kau kami menjadi dewasa. Bersenang-senanglah karena hari ini yang kan kita rindukan di hari tua. Oh, sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku. Semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Da-da, da-da-da. Saatnya mereka akan memberikan tanda kasih untuk para guru, orang tua, dan sekolah.